Oke, guys, udah sampai biar hotel. Fresh. Pikirannya kan udah punya. Ini anak aku, ini anak aku. Anak aku. Ini pantry-nya, guys, lihat. Tuh, jadi bisa masak tuh, Beb. Siap dibakar. Tapi jadi gini. Kalau misalnya ini nggak hamil nih, kayaknya udah honeymoon lagi nih, guys. Kalau jam. Iya, sekarang nggak bisa. Honeymoonnya benar-benar langsung kayak A E O gitu. Apa dia? Kalau dia makanya maksud tuh lebih kayak jalan di sini biar bisa agak-agak. Bisa. Tahu, emang coba tanya aja, coba boleh kali? Katanya oh boleh kali. Istri ngidam cek. Assalamualaikum. Wah, spesial nih buat istri ngidam cek. Senang sayang. Ya, ini biar hadiah untuk ibu hamil karena kita semua happy. Oke, guys, udah sampai biar fresh. Pikirannya kan udah punya. Ini anak aku, ini anak aku. Anak aku. Oke, guys, sekarang kita mau mereview dulu makamannya. Sini, ayo cuma ikut tuh. Jadi sebelah sini dipimpin tuh oleh Bumil ya, guys. Guys, aku seneng ya di sini tuh soalnya dia dia tuh ada pantry. Ada pantry-nya. Ini pantry-nya, guys, lihat. Tuh, jadi bisa masak tuh, Beb. Siap dibakar. Tapi jadi gini. Ini sayang. Benar. Oh, iya beneran dingin. Apinya dingin ini. Terus ada kulkasnya. Waduh. Jangan sampai ada dicoyem deh, bahaya diambil. Enggak. Diam itu malam. Oh iya benar. Setelah itu, ayo sini dong. Ini ada ruang untuk bekerja. Oh, jadi kita enggak usah kerja keluar, biar kamu istirahat aja, sayang. Iya benar. Jadi istri kan kata dokter untuk 3 bulan awal harus dijaga banget. Jadi dia akan kalau mau kerja nanti misalnya nih ada anak-anak mau laporan nih, Bu Bos, keuangan bla bla bla. Nah, kayak kita di rumah sebenarnya kayak gini. Iya. Tapi bukan di dalam kamar, jadi orang bisa masuk terus bisa kayak laporan gitu. Kayak ntar di rumah yang nanti deh sayangnya. Iya benar-benar. Oke, guys, kan jadi api jadi dingin. Iya, api jadi dingin. Ya, lanjut. Nih ini ada kamar bedroom. Nah, aku bawa manekin nih dari rumah. Manekin. Ini manekinnya. Yakin? Ini kan kalau di tampol coba kak, kayaknya nggak gerak. Ya, gitu kan. Kurang mencong katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, aku akhirnya, kasurnya enak kalau di rumah kurang enak. Wah, gimana maksudnya? Wah, biasa kan honeymoon. Nah, ini udah ada baby-nya jadi baby moon. Baby moon, siap baby moon. Kira-kira nih dia ngidamnya bakal berapa hari ya, guys? Mau tinggal di hotel nggak pulang nih, aku jadi bingung, guys. Sampai lahiran katanya. Wah, buat apa kita di rumah itu? Karena sebenarnya gini, guys, aku tuh punya surprise gitu buat Bang Atta, tapi buat di rumahnya sana. Jadi kamarnya tuh aku renov. Tapi Abang nggak tahu bentuk kamarnya kayak gimana. Ya kan cuma ngasih aja renov gitu. Nih guys ya, padahal di sini rumah kita kelihatan. Rumah kita yang mana tuh, ya, Bang? Ada Tisna, Bang. Hah? Itu Tisna, Bang. Oh, masih makan kura-kura. Ini hotel dekat banget rumah kita, guys. Oke, kita lihat lagi. Ceng, di situ ada ruang ininya, sini-sini. Oh, keren juga, guys. Sini, guys. Ini tuh tempat dulu kita lamaran, guys, hotel ini. Jadi bersejarah. Nah, ini toiletnya. Jadi kalau aku besok mau berendam, sebagai ya, Bumil kan mau berendam. Pokoknya kita harus manjain Bumil, guys. Sayang, gede banget. Tuh, ini buat wardrobe. Jadi sayang, nanti aku mau tuh kayak gini loh sayang. Jadi ada wardrobe, terus ada meja rias. Jadi buat taruh barang. Oh, jadi wardrobe-nya ini, lihat guys. Oh, ada pintu keluar lagi. Oh iya, tadi tuh pintunya banyak ya. Oh, dari situ ke sini 3 pintu. Oh, ada 3 pintu, guys. Ini bang. Bukan, itu rumah orang. Kamar orang. Oh bukan. Iya. Eh, gerbek. Enggak gitu. Kita dalam enggak gerbek. Siap 86 gitu lagi gerbek mau loncat. Mana KTP-nya? Mana KTP-nya? Mana KTP-nya? Udah suami istri. Mana?
Udah. Oh, enak banget deh. Jadi untuk kan istri nggak tahu nih mau nginep sampai kapan, jadi udah siap lemari-lemarinya. Nih sayang nih, kamu mau gantung-gantung baju kamu. Kalau misalnya ini nggak hamil nih, kayaknya udah honeymoon lagi nih guys, sama jam. Iya, sekarang nggak bisa. Honeymoonnya bener-bener langsung kayak A-E-A-E-O-A-E-O gitu. Apa tuh, ayo. Aduh, anak gue. Ampun dah. Seneng banget ya Allah. Akhirnya ada bathtub. Aku mau berendam karena di rumah abang tuh bathtubnya nggak bisa. Nggak ada air panasnya. Ada juga males, nggak mau nyoba. Nggak bisa. Pokoknya hotel keren deh guys ya. Iya, ini keren banget. Untuk hari ini malam pertama kita sebagai sebentar, calon. Wait. Kita enggak lupa nitipin ini ya. Apple TV. Aduh, iya. Enggak bisa nonton di hari ini. Mau ngomong Netflix yang kemarin ya, saya. Tapi sebenarnya agak kita tuh gini, guys. Kita tuh senang banget nih. Gimana kalau kalian semua nginep di sini aja? Tapi tidurnya di depan. Kenapa Sur enggak mau? Tahu marah banget. Sur. Ya udahlah, baju bisa di rumah deket banget, enggak bisa bojo. Apa ya Sur masalahnya? Sur masalahnya di mana ya? Jadi bisa nginep loh. Ini lihat ruang kerja ini tinggal ditutup dingin loh ini. Tinggal kasih kasur doang. Itu di pantry juga bisa. Belum nyala, ini AC-nya bisa dinyalain. Ada nanti AC-nya bisa. Ini tinggal ditutup loh ini sementara loh gini. Tuh. Nah. Masuk mau ngapain aja? Wah, ada suara. Main dapat story Sur. Kalau enggak di pantry itu, pantry buat selimut. Tuh bisa dikit. Soalnya juga gak bisa honeymoon, gak bisa apa-apa. Emang disini? Nah, nanti cari gimana? Iya, makanya maksud tuh lebih baik jangan kesini biar bisa anak-anak lagi. Bisa, bisa. Gak tahu, coba tanya aja, coba. Boleh kali? Katanya oh, boleh kali. Sayang, besok Pak Arman boleh ke Cinere gak? Pak Arman? Ngambil kura-kuraku, karena kura-kuraku udah gak mau makan, ntar lagi bisa metong loh. Udah ambil. Besok suruh ambil aja deh, coba sih bilangnya ke Cinere. Ambil sama kondangan yang kubox itu mah nggak masuk Pajero tau? Harus masuk. Api jadi ini. Waktu itu masuk sama Fairfire. Itu bukan di kandang. Bukan ya. Kandangnya. Itu. Kandangnya ada.